Just for content guide for new player. Halo Lur, halo sobatku, selamat datang di channel Polter Indrana. Ini udah langsung ya, gue lanjut aja. Di sini perang Mas Ian. Yang apa yang gue ceritain tadi ya, kemarin tuh tadi dimana kita pertarungan terus, pengepungan terus, dan juga lanjutin terus. Jadi perangnya untuk perebutan rally, kita ambil cari hero mark. Ya ini gabungin buat teman-teman semuanya. Jadi kalau satu-satu persatu gitu susah banget untuk menyeranginya, apalagi tadi udah kedapet terus ini kalah-kalah terus. Dan mereka nyerang-nyerang kayak gini, nyicil-nyicil doang kayak gitu, guys. Ini udah kalah satu. Wah, gambarnya geri banget. Dan ini peringkatnya, wow, red kan. Habis red masih ada lagi nih. Warnanya kayak gini. Wah, dia pay to win banget, guys. Yang mempunyai dari SBS ya. Ini masih perebutan terus, dimana para pasukan kayak gini susah cuy nembusnya gara-gara Super Joe. Nah, kayak gini guys, jadi ngeri banget. Ada Super Joe yang masuk ke bagian SBS nya itu. Ini kita nyerang SBS ya, guild SBS, dan guild gua ada GTN. Nah ini hancur semua, panda 424 semuanya hancur. Jadi di sini gue lanjutannya aja. Yang ini masih perang terus loh. Kalah. Bahkan CP-nya gua itu terhitung sangat kentang sekali untuk awalan-awalan kayak gini, guys. Astaga, error lagi dong. Gua kirain error. Dia udah record ya. Nah, infirmary gua udah hampir penuh juga sih. Ini infirmary-nya, kapasitas kliniknya gua itu ada 43. Dan ini masih meracik 7 kali. Meracik 7 ini membutuhkan 45 menit, guys. Percepatan gak bisa, habis semua bahan-bahanku lagi. Susah banget dimana tembusnya. Dan di sini fokus di mamba aja. Kalau begini mamba, kita scroll up lagi, scroll up dulu. Nah mamba di sini ya, SWS itu tadi Nsundi. Nah ini garis dari warna garisnya ini adalah garis dimana orang-orang pada migrasi ya, alias tim-timnya itu migrasi kemana areanya. Ini Mumbi udah dapet, terus targetnya di Mamba Kongo Masian ACR dan SBS Mamba ini. Dan ini Mamba masih banyak banget mutuhin garnisum kan, penggabungan-penggabungan itu ya. Ini kalah battle terus aliansi ini kayaknya. Rekor perubahan tanda aliansi ya, ketua stek telah membuat aliansi baru rally. Oke, ini di sini dia minta rally. BF Zero Moon 210 ya. Dia minta rally itu, dan kita lihat untuk bagian aliansi langsungan. Lihat ke bagian perang, dan di sini kita lihat kali jaga perjalanannya berbaris kutu 1 jam lagi. Potresco GTN Mamba 25 detik lagi. Star Egg 1 menit lagi. Ini 6-7 menit. Rockville 3 menit. Rockville nyerang garnisum ini tanpa mundur aja semua. Butuh rally. Jangan solo.
Kalau main di gamenya kayak gini harus rally, guys. Jangan solo kayak gini. Nyicil-nyicil gitu jadi susah. Dari sini peringkat pembunuh terbesar nih, ada Popo Zero Moon Rally. Ini battlefieldnya baru kalah satu orang, masih ada tiga hero lagi. Kita kalah, mending kita fokus ke Nisum atas. Nah ini perang lagi nih, Star Egg. Nah, langsung gagal total dong Star Egg ini, kita lihat. Dan tidak ada yang terjadi apa-apa ya, tiga timnya masih utuh semuanya. Ini di bagian Agra, ini ada Agra, tempat lokasi servisnya Super Joe. Super Joe dia di lokasi ini, bongkar aja ya. Astaga, habis dong reparasi gua. Masih 7 jam lagi lu apa? Mobil gua reparasinya habis semua, guys. Di sini tinggal 2. Di sini tinggal 7, satu kali lagi cobalah hancurin aja. Yang satu suara aja. Ini harus dibongkar sih. Ini udah ada yang nyerang di Viansyah. Harus satu. Harus satu ketua yang rally terbaik. Kalau enggak bakalan loss. Nah ini udah balik ya, dia mau migrasi Super Joe ke area sini buat nenangin ini doang. Ini rally pun juga susah nih, rally banget. Fokus kota yang kita rebut aja nih, ini kita suruh rebut. Kita harus fokus ke bagian sini, Osaka, Agra, Alcutra, Mumbai. Ini ada apa ini? Emang Osaka ini perang mereka berapa orang ya? Ketuanya ada di sini sih, dan ini masih hancur nih Agra. Ada yang rusak tadi, yang ketuanya sedikit banget ya. Tapi di sini masih perang juga untuk membahannya. Jadi cara perangnya di Last Fortress itu kayak gini, guys. Kita harus monitoring dan atur strategi bareng-bareng. Kalau kalian ikut guild ya, jadi makasih sarannya Bang Putra Indra. Nah jadi ini niatnya sih mau ke area ACR. Kita zoom out nih. Nah ini atur sama strategi dengan teman-teman kalian ya, atau guild-guild kalian. Ini ACR banyak banget, dimana oh dia punya 3 nih, ACR Tokyo, ACR Hyderabad, sama ACR Mamba Kongo, Bansa Kongo ya. Dan Bumbi udah dapet sih, tapi Mamba ini susah banget. Ru lebih berat sih. Nah ini Ru juga lebih berat, lebih berat. Takutnya nanti kita serang ACR dia minta bantuan sama Mario, susah juga. Wow, dia ganti lagi nih, Zero Moon diganti Zero Moon. Takutnya
nyerang aja nggak pakai rally asal. Iya harus ada WhatsApp lur buat grup. Jadi kayak harus berkontribusi bareng-bareng sih. Kalau enggak ya kayak gini tadi nyerang satu persatu loh, susah banget. Jadi kalau salah satunya udah di kill sih enak ya, kalau belum di kill susah. Apalagi ada new nih, ada apa nih? Nah ini Mamba dari SWS nya udah dapet ya. Nagoya Bansan Nunsti. Kalau mau nyerang ini aja gimana? Kita bagikan. Ini aja gimana? Besok. Hey, rally-nya untuk nyerang di shoot ini. Ini shoot cuma satu doang soalnya. Dan lainnya Olimp, ada Ryu, MBR, Ryu juga. Lokasinya Ever ya. Oke. Super Joe aja sendiri kita kewalahan, apalagi dia rally. Biar hero nya udah gede soalnya. Raju rate-nya level 5 nggak imbang, dia level 15. Agent don't know stop attack, we will attack Genshin. Thank you. You can check YouTube Water Indra aja. Kita bisa manfaat power gede dari mereka yang rebut ACR. Cuma keluar dari area Mamba. Oke. OTW out. Kita out. Terus kita mulai fokus ke area, kita lihat dulu. Untuk di sini ada shoot dan areanya di GTN gua ya. Ini ada PEG level-level 9 nih. Gue mau teleportasi di sini, guys. Oh my god, belum bisa. Oke. Gua OTW sini. Ah, ada. Oke, kita actually. Gua OTW sini dulu. I will see it like we will go out. From Mamba. Miss Meow. Miss Meow. Nih. Gimana kalau gue rundingan sama mereka? Dia tahu kita kalah. Dia tahu kita. Get out all. Kalau nggak mau hancur. Asik sih guys. Hey, mereka udah mulai pergi dari Mamba ya, harus pada pergi.
save host ini masih pada kesini sih. Ayo pulang kalau enggak diserang lebih di balai mereka. Ayo semua nyerang di Agra. Yang cenggu. Gila. CP-nya 320k. Cek YouTube. Water Indra. Kayak gitu doang guys setiap hari aku. Asik sih. Kita emang kuat kalau sama-sama. Ini parah bang, kita belum bisa untuk lawannya. Pay to win mereka. Keren banget, tapi mereka individu emang kuat dari kita. Iya, udah kalah. Ntar di YouTube ku upload chatannya masih Miss Miao. Jadi kayak gini dia udah nyerang. Hello morning, permisi, apakah Anda ingin menginginkan kota ini? Mungkin kita bisa bertukar. Pertama dia ngajak tukeran lokasi, habis itu aku cuman bilang tanya ketua. Ya Devos. Oke guys. Kamu menyerang dari kota kami. After I will go. Go. Where you go? Back in house. Agra kita diserang. Yeah. Nah, penempatan dan udah balik nih. Shoot. Kenapa tidak kamu pergi ke Viewer? Just for content guide for new player from free to play. Until pay to win from top thing until future maybe
if I not bored. Ayo fokus garnisum, oke ya, sama SBL dan Rio. Kelar kloso. Oh, killer. Ya kayak itulah guys. Jadi untuk gameplaynya sih kayak gini ya. Chatting-chattingannya. Sama kita bisa kontribusi dari percakapan karena yang kita mainkan ini orang per orang, player per player juga sih guys. No. No what but say. Soalnya mereka belum full anggota, udah segitu kuatnya apalagi full EU. OP parah. Star War ini cewek hasil kayaknya 325.367. Gila gila. Di screenshot lah. Oke. Okay. Upload dulu. Seru atuh. Ngakak. Oke guys, jadi udah pertempurannya dan kalah ya. Kalah sama SBS Star Wars. People people pay to win. Kurang tahu orang dari mana juga sih. Ada yang Rusia, ada yang dari Cina kayak gitu. Dan ini target keduanya sih maunya di shoot ya Eritrea. Yang penting kita udah selamatin untuk karyanya sendiri sih. Ada 4 lokasi yang bisa dipertahankan. Cuman di Agra kurang tahu. Di sini masih butuh juga soalnya. Oke lah guys. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.